Assalamualaikum. Ini adalah rangka awal sebuah buk buatan tradisional akan dibina. Ni lunah. Ni kawasan papang dia nak naik sekeping. Sebelum dia akan tebuk tebuk pasok di sini kayu untuk pasok ni. Biasa spesies kayu penaga, kayu naga. Untuk pasok di antara buk. Ni kayu ni dah siap lagi ni. Dia akan katok ni antara lubang ni. Ni acuang dia ni. Dia ada saiz banyak . Ni. Pada katok sini dia akan tubik ni. Bulat gini. Ni. Ni saiz-saiz dia ni. Ni kita tengok kerja-kerja untuk betuk kayu. Dia pakai ni dapus mawa panggil. Ni tukang-tukang lama pula duyung Melaka ni. Ni jagung-jagung dah. Betul mula. Ada dah. Kita kongsi sikit bagaimana kaedah pasok dipasang. Ni tandaan setiap lubang-lubang pasok akan ditebuk . Ukuran dia tu. Goresan tanda ang . Komitok saya boleh lah. Komitok ni macam apa? Saya degree lah. Ni lubang pasok . Cara masang pasok dia tu lalu. Thank you.
kerja yang memerlukan ketelitian, seni yang halus, gitulah. Waktu kan kabo, bukan semua orang boleh buat. Selepas pasok masuk ni, dimasukkan kayu gelang. Inilah fungsi-fungsi kayu gelang. Oh. Tuan dia tu. Ini masuk kayu gelang eh. Ini kegunaan tajam lah dia. Tajam ni masuk kayu gelang mudah. Dia kayu gelang ni macam gegang lah kira kau. Dia bocor lah. Memang tak bocor. Dia bocor. Yeah. Siak ni, dia datang masuk. Ya, sekeping. Pada tu. Pada. Berapa tang dia bawa masuk ni? Habis.
Kaping dah pasang. Oh,
Oh, banyak keping dah naik ni. Dalam akhir tahun ni kot lah, mana body akan naik kira dalam 80% ataupun 70% lagi. Oh, nampak dah ni perut buk ni, perut ni, perut buk ni. Dan seterusnya kat gi tukang akan memasang kung. Ni apa panggil kung lah ni. Di apa ni, di setiap body-body buk ni. Fungsi kung ni adalah struktur yang kuat untuk mengukuhkan sesebuah bentuk laut ni. Yeah.
Ni sejenis. Sejenis tukur-tukur dibuat daripada kayu ni. Ha, kayu. Kayu lima-lima. Ha, ya gandeng di kayu cengah ni, kalau pakai besi memang dia pecah. Ha, kayu sama kayu. Ni bahagian apa yang monggeng patak dia. Naik dah. Kira seterusnya body tu akan ikut naik. Ni kalau kira laju dah buat kerja ni. Memang laju. Thank you.
Okey, rapat. Follow me. Ini proses-proses melentur kayu, panggil betul kayu. Panjang keseluruhan motor ni, setakat pok duduk ni, start pada ni, sampai ke luang tu 65 kaki, dan buka dia antara kiri dan kanan ni 20 kaki. Kira besar kot lah motor ni. Bagang dalam buk ni kayu dua batang ni adalah tepat letak enjin. Ni kedudukan dia ni dok buat lagi, kemungkinan dia ada jarak sikit. Dan enjin duduk pasang ni, dia panggil kuda enjin. Dan pula dia ada syah dia straight ke belakang ni. Propeller duduk luar tu. Itulah. Ni kong bahagian bawah ni. Kesemua sekali telah dipasang sampai depan tu. Tunggu bahagian kong hak biga ni. Ni proses pasang kong seterusnya.
Keistimewaan kayu cengah ni, dia tahan untuk wabuk. Ni ke peratusan hok siap hok boleh kita kongsi setakat ni. Terima kasih banyak pada hok sudi like, komen dan share video-video pop. InsyaAllah kita akan berkongsi lagi cerita-cerita yang menarik. InsyaAllah. Assalamualaikum.